Halo. Halo. Mbak. Iya, Dea. Mbak Deandra. Deandra Nadira. Betul sekali. Dengan Mas siapa? Saya Insap HRD di sini. Oh, ya Pak Insap. Selamat datang ya di perusahaan kita. Ini memang lagi cari banyak tenaga baru. Oke. Siapa? Nih, Mbak Deandra Nadira. Ya. Sehari-hari sibukannya ngapain? Hidup aja Pak. Hidup? Iya Pak, menjalani hidup saya sih. Jangan sampai mati ya. Tapi itu bagian dari hidup juga Pak. Iya benar. Ini Dea ini ditulisnya adik kandungnya Oza Rangkuti, benar? Betul sekali Pak, adik kandung saya beneran adik kandung. Saya kenal tuh sama Mas Oza. Dulu Mas Oza di sini lama di perusahaan ini. Oh gitu. Berapa lama Pak? Dulu saya yang interview juga kurang lebih 7 bulan 6 tahun lah. Oh gitu. Lama banget ya. Lama banget. Saya sama Oza akrab. Oh gini banget, angkat banget. Besti. Coba tanyain aja kalau nggak kenal saya. Oh gitu, kita telepon sekarang nggak ya? Usah. Oh nggak usah. Ya, nggak usah. Ya. Oh, ya. Ini kita lagi interview. Oh iya maaf ya Pak ya, maaf ya Pak, benar. Deandra Nadira kesibukannya juga sebagai produser musik. Musik sendiri, betul. Oh produksi musik sendiri. Produksi di rumah. Di rumah sendiri. Kesepian dan sedih dan kasihan Bang. Oh. Maaf ya Pak agak kebawa. Nomor WhatsApp kamu berapa? Ini kan saya gini-gini juga bisa nemenin ini loh. Oh iya ya Pak. Ya. Aduh. Saya kan gini-gini psikologi. Oh psikologi Pak. Saya psikolog saya gini-gini. Oh iya benar. Kamu pasti zodiaknya Libra kan? Salah lagi tuh, Pak. Tuh kan salah. Saya bisa nebak sebenarnya. Bukan Libra. Walaupun huruf depannya benar sih Pak. L kan. Iya betul. Dan di sini tertulis kamu juga punya bisnis dimsum. Betul Pak. Apa namanya dimsum? Dimsum Benhil Pak. Saya dimsum punya. Dimsum Benhil. Iya karena kan kita juga lagi nyari tim untuk bagian kitchen. Oh iya benar. Saya siap banget loh Pak. Kita mau bikin 17 juta dimsum dalam sehari. Kita nyari orang yang bisa bikin dimsum. Saya sih biasanya bikinnya tuh sekitar 300 ribu dimsum memang. Wah itu kelebihannya banyak tuh. Banyak itu jadi ini mah kecil bisa, Pak. Bisa berarti ya. Gampang ini mah. Biasanya dimsum apa aja? Menunya apa aja kalau di tempat usaha kamu? Ada dimsum Eropa, ada. Dimsum Eropa? Dimsum kan Asia. Bener, tapi di saya ada dimsum Eropa. Bule ya? Bule. Terus selain bisnis dimsum, bisnis apa lagi? Sebenarnya masih makan makanan juga Pak, yang lain ada geprek ceban, ada rice ball juga, gyutan, gitu Pak. Banyak juga ya bisnis kamu ya. Lumayan Pak, saya punya warteg juga Pak. Punya warteg? Warteg Amerika namanya Pak. Wah warteg. Warteg, warteg Amerika. Warteg Amerika. Ah, warteg US, USA. Itu bedanya warteg Amerika sama warung Tegal tuh apa ya? Itu di situ ada makan makanan yang fusionan antara Indonesia sama Amerika Pak. Alright, nah, alright. Makan itu champion langsung alright. Jago bahasa Inggrisnya Pak. Wow. Benar. Saya nanti mau di daerah mana itu? Itu ada di daerah Petogogan Pak. Deket Petogogan. Petogogan, Petogogan Pak benar, Petogogan. Petogogan. Saya mau ini all right, cobain all right. Like all right. All right. All right. All right. Ah, let's go. Tom to all right. And Pete. Pete yang bau gitu ya Pak? Iya. Oh iya iya. Saya kan gini-gini bau loh saya. Makanya saya pakai jaket, takutnya. Oh iya 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 iya. Emang kebetulan karena lagi winter. Nah, MBK saya habis. Oh. Kemarin pakai MBK ya, Pak? Iya, benar-benar. Saya kemarin mau ini apa? Oh, goreng cuwe. Wah, tepungnya habis pakai MBK aja deh. Oh iya. Kemarin cuwe kan iya. Bau ya. Benar. Jadi ya wangi jadi lah. Jadi agak wangi terus jadi crispy gitu. Oh. Aduh, iya iya iya. Awalnya coba-coba ya, Pak, ya lama-lama. Lama-lama cuwe. Aduh. Ini
yang saya baca kan kamu juga bermusik. Mm-mm. Tadi dibilang produksi musik sendiri, iya. Nyanyi juga. Betul, betul. Musik seperti apa sih yang dimainin? Genrenya atau lagu-lagunya kayak gimana? Sebenarnya masih di gitar-gitaran aja, kayak orang ngamen aja lah Pak, biasa. Oh, 27 bulan nih, ayo dong bantai kami, gitu kayak gitu, gitu. Agak lebih halus sih Pak, kalau saya sih Pak. Oh, ini. Kami adalah punk rock jalanan. Gak juga Pak. Kan gitaran juga. Bener sih Pak, tapi gak ngamen kayak gitulah. Agak folk-folk country gitulah. Folk country, oh Helmi Yahya ya. Helmi Yahya. Ke Helmi Yahya. Oh ke Helmi Yahya gimana tuh Pak? Wants to be a millionaire. Oh itu folk country Pak. Helmi Yahya tuh. Bukan Helmi Yahya ya? Antowi Yahya ya? Oh karena gak ada. Mereka kan pasti satu country ya kan? Iya satu country. Satu country mereka. Ada masa beda country? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, harus sama. Berarti pop country. Iya bisa dibilang gitu. Ada MP3-3-nya ada di mana? MP3-3-nya ada dan bisa didengerin di digital music platform yang ada di bumi ini lah. Bisa. Di Spotify ada berarti ya? Ada Pak, di YouTube juga ada lengkap. Deandra Nadira. Bener. Judulnya If One Day. Ya, itu Joyful Spring. Benar. Yang paling Day baru If One Day nih. Benar, baru banget rilis tahun ini itu, Pak. Kapan tuh? Itu Maret lalu lah. Maret. Oke, okay. Lagunya tentang apa nih If One Day ini? Wah, If One Day itu tentang menanti seseorang untuk datang lah, Pak, ke hidup saya. Oh, saya udah punya. So sweet. So sweet. So sweet ya, Pak? Iya. Uh-uh. Saya suka sama hal-hal manis ya gitu loh. Oh, iya, bagus. Suka baper orangnya tau. Bapak jangan baper sama saya tapi Pak, saya mau kerja Pak di sini Pak. Ya iya iya, ini kan boleh, kita profesionalitas aja. Jadi jangan baper. Enggak boleh baper. Selfie Bapak barusan. Iya. Selfie Bapak barusan Pak. Istri saya minta foto tadi. Oh iya Pak, maaf Pak ya. Oh, ini If One Day, lagunya bahasa Inggris semua ya kamu. Iya Pak, Warta kan juga Amerika saya. You fluent in English. Fluent in English very much, thank you. Oh. Oke, kita dari tadi bahasa Inggris aja. Oh iya, ya, aduh maaf ya Pak. Gitu, Bapak dari tadi kesusahan pakai bahasa Indonesia ya? Iya. Oh iya, iya. Saya kan gini-gini di suan Indonesia. Oh iya, so sorry, thank you ya Pak. So, you apa? You, iya. Yeah. Why you wrote a song in English? Oh, so I wrote song English because I cannot express myself in a. Tadi apa? So I can express myself better in English rather than in Bahasa Indonesia. Oh. Because I spend my days back in the days for like 5 to 10 years in the US, right? Yeah, nah, yeah, right. Yes. I mean ya Rabbal Alamin. Yes, you. Good in music. Good in music. I don't. Ini ya kita bahas Indonesia ya, takutnya. Iya, takutnya. Iya, nanti. Kamu kayaknya masih perlu belajar. Ya. Iya sih Pak, emang maaf ya Pak. Nanti saya tes IELTS lagi deh Pak saya. Iya. Yeah. Tapi kamu nggak pernah nulis lagu bahasa Indonesia? Pernah sebenarnya, tapi gak pede aja gitu untuk rilis Pak saya bahasa Indonesia tuh. Kenapa bahasa Indonesia itu kan bagus, kamu gak cinta tanah air ya? Sebenarnya saya itu cinta banget tapi ditolak sama negara sendiri kayaknya saya Pak. Wah. Oke Pak saya. Kamu tinggal di rumah saya aja. Kalau ditolak negara, mumpung istri saya pulang kampung. Oh gitu Pak. Ya. Aduh, jangan Pak, nanti baper loh Bapak. Udah. Oke, ini tadi kamu bisnisnya banyak, ya. Jago bahasa Inggris, lagunya bagus.
Di sini kamu juga punya skill melukis. Oh ya, suka melukis. Sebuah hobi aja itu. Bisa gambar saya nggak? Ah, bisa. Dan ada pulpen ya? Nanti deh saya ini. Nah, nanti kita coba cari dulu lah ya. Tapi sebenarnya saya udah lukis kamu duluan. Wah, itu artwork saya ya, Pak? Ya, bagus banget, Pak. Iya, dari tadi kita ngobrol, saya ngelukis, tau. Oh, ya ampun. Gercep juga ya, Bapak, ya? Iya, saya gini-gini ngelukis. Kamu... Genre lukisan kamu apa sih biasanya? Genre lukisan? Style-nya tuh kayak apa, gitu. Kayak, kalau saya kan sketch. Oh, sketch. Itu sketch, ya. Benar-benar sketch up. Dari pick up. Oh, dari pick up, iya. Itu goresannya... Goresannya jujur banget ya, Pak, itu ya. Ya ampun, penuh dengan rasa tuh, Pak. Ini kan artinya coba artinya beda-beda nih, kayak... Oh, itu tangannya gitu satu, maksudnya. Ya. Oh, iya benar. Nah, ini matanya melihat ke arah saya. Ah, iya benar. Artinya, Pak? Itu artinya sebuah ketertarikan. Oh, sebuah ketertarikan. Iya. Benar banget. Nah, aku tertarik. Ah, gitu. Ya. Ini buat kamu aja lah. Oh, ini buat saya ya. Makasih apa ya? Makasih banget loh, ya ampun. Ya, kenang-kenangan aja lah dari. Ya, bagus banget lagi ini, ya ampun. Gimana? Biasanya kamu ngelukis dalam hobi atau memang menekuni? Hobi aja sih sebenarnya. Jadi emang suka saya tuh anaknya suka nyobain baru-baru gitu, Pak. Itu. Contoh hal-hal baru apa yang baru kamu cobain dalam hidup? Kayak ngonten tuh salah satu yang baru juga tuh, coba ngedit ngevlog gitu-gitu, editing video yang asik-asik gitu, ngelukis, bikin acara tuh maksudnya? Bikin acara misalnya kayak bikin gigs kecil gitu-gitu. Oh, panggung. Bikin panggung, oh, acara buat teman-teman gitu, hal-hal baru aja lah, Pak, biar nggak bosan di kehidupan ini. Benar. Saya gini-gini penyanyi loh. Oh, penyanyi, Bapak? Iya, boleh. Saya manggung di acara kamu dong. Ah, boleh, Pak. Di acara Factory Work, ayo banget. Kapan? Nanti kita atur jadwalnya. Nanti kita atur. Kita tukeran WA, tapi hanya untuk hal-hal profesional ya, Pak, ya? Itu sih. Nah, saya orang profesional banget. Profesional banget. Iya. Dan di sini tertulis kamu berpengalaman di finance management. Oh, iya. Ini kamu pernah bekerja di mana maksudnya nih? Finance management. Jujur, saya belum pernah ngantor sih, Pak, sebenarnya. Jadi di bisnis saya aja. Gitu. Oh, di bagian finance. Iya, karena saya sendiri memang lulusan manajemen keuangan. Oh, sama dong. Oh, sama ya, Pak? Iya. Ya? Oh, banyak kesamaan kita loh, Pak, loh. Ya. Ah, gimana nih? Sama juga. Inilah. Oh, Bapak kok grogi, Pak? Hah? Kok grogi, Bapak? Biasa aja kali. Oh, iya. Berarti kamu mahir juga di finance? Iya, tipis-tipis lah, Pak. Tipis-tipis, bisa. Kebetulan kan kita juga nyari orang finance juga. Iya. Bisa bikin 17 juta dimsum. Ah, siap. Tapi sambil dihitungin finance-nya secara keuangannya. Ah, bisa banget, Pak. Gitu. Saya bisa. Tapi gajinya 300 ribu sebulan. Tapi demi sesuap nasi ya, Pak, ya, mungkin saya memang... Mungkin kalau masih ada dimsum sisa kan nasi, Pak, bisa pakai dimsum lauknya. Ah, bisa juga sih, Pak. Nanti kan? Saya makan pakai nasi jadi lauk, benar sih. Iya, untung loh kerja di sini loh. Untung ya, Pak, ya. Oke, sebelum kita ke sesi selanjutnya nih, saya mau tes psikologi kamu, cara berpikir kamu seperti apa. Ya, saya juga mau tahu karakter kamu tuh orangnya kayak gimana. Ini saya mau tes wrong answer only. Wrong answer only. Jadi semua pertanyaan yang saya ajukan, jawablah dengan salah. Baik. Apa bahasa Inggrisnya anak kecil sedang teriak, om, telolet om? Apa bahasa Inggrisnya? Jus jambu pakai kecap manis, Pak. Wah, itu bahasa Indonesia. Oh. Berarti kan salah dong. Iya, bener sih. Answer only. Ah, iya. Kamu tahu nggak om telolet om? Nggak tahu, apa itu? Ini loh, yang kayak gini. Banget, Bapak. Ajarin dong, Pak. Gimana caranya, Pak? Aduh, sakit. Iya. Ini engsel lagi saya. Ya, gitulah. Oh, gitu. Om, okay, ada bahasa Inggris. Iya. Benar ya? Pertanyaan kedua. Boleh, Pak.
agak panas ya Pak di sini ya Pak ya. Ngapain lah joget-joget kita tadi. Saya nyesel loh, jadi nyesel. Pertanyaan kedua, ini soal cerita. Jadi mohon diperhatikan senyum saya. Oke, mata saya, hidung saya. Pertanyaannya. Oke. Suatu hari di kantor, Pak Bos marah-marah, marahin kamu. Karena kerjaan kamu katanya nggak beres tepat waktu. Padahal kamu udah ngerjain kerjaan itu dengan baik, dengan benar, dengan tepat waktu. Tapi ternyata bos yang marahin kamu adalah bos yang beda perusahaan sama tempat kamu kerja. Siapa nama bos perusahaan tersebut? Nah, ini wrong answer only ya. Tol Jagorawi, Pak. Tol Jagorawi. Nah, iya, benar. Mana ada orang namanya Tol Jagorawi? Gak ada. Wrong answer only, dong. Iya. Hebat. Saya tuh suka banget sama pemikiran-pemikiran cerdik dan dewasa gitu ya. Kita udah sama-sama dewasa nih. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan inilah nanti bisa jadi banget. Karena saya ngap banget nih. Kebetulan kantor kita mau nyari ini, talent untuk bikin jingle. Oke, siapa? Jadi bos kita mau ulang tahun. Minta dibikinin jingle durasi sejam. Panjang ya, Pak ya? Iya. Nanti kamu ke saya temenin ke ruang sebelah untuk didokumentasiin. Iya. Supaya nanti bos bisa ngeliat, saya akan bilang, kamu tuh jago bahasa Inggris. Nanti saya akan bilang ke bos, kita sepanjang interview pakai bahasa Inggris. Nanti kamu bilang gitu aja ya? Bisa, Pak. Ini nanti saya untuk follow up bisa cari kamu di Instagram di... Iya, bisa Pak, di Instagram saya, @deandranadira. Deandranadira. Oke. Udah saya follow back ya? Iya, ini saya follow back ya Pak ya, langsung ya Pak ya. Oke, Dea, kita ke ruangan sebelah untuk rekaman video. Siap, makasih ya Pak. Ini saya keterima kerja nggak sih Pak sebenarnya? Nah, itu tergantung. Oh, tergantung apa Pak? Iya. Tergantung apa Pak? Kita kan sama-sama dewasa. Nanti saya ini deh, saya DM. Oh, saya DM, oke. Price list-nya. Dimsum. Kan iya benar juga, benar. 17 juta dimsum bisa ya? Siapa ya? Bikin dalam semalam. Bisa saya. Oke. Kecil itu. Itu lukisannya. Saya bawa. Disimpan. Nanti ya. Saya pajang di kamar ya. Saya so sweet. Saya nggak pernah diromantisin gini orang. Nggak pernah ya Pak? Kamu orang pertama yang romantisin. Saya baper banget nih. Baper banget ya Pak ya? Kita ke ruang sebelah aja. Ayo, mari. Makasih ya Pak ya. Deandra Nadira, if one day. Semoga suka ya, bos. If one day you'll arrive, I'll make you stay right here by my side. No, I won't let you go. And if you were right here, I'll listen to all my loving, all my loving will be for you. Even when the sun decided not to shine, I'll be here waiting until it's time. Even when I am out of your sight, I'll dream a little dream of you. Leaving, I won't. 'Cause one day you'll arrive, and by then I've learned how to love you right. Oh, please don't let me go. And in times getting rough, you'd still be the one that for you.
you.